Angka 8 jatuh ke gunung berapi. Panas sekali. Bantu ia menyeberangi jembatan. Jembatan ini sudah tua. Beberapa ubinnya rusak. Klik ubin-ubinnya. Temukan jalan yang aman. Cuci angka 8. Pertama, oleskan sabun pada angka. Cuci sabun dengan air. Keringkan angka dengan handuk. Hebat! Ketuk gelembung-gelembungnya. Kamu hebat! Letakkan angka 8 di tempatnya. Luar biasa. Angka 9 jatuh ke sarang beruang yang kelaparan. Beri stroberi pada si beruang, mungkin ia akan tertidur. Tarik buah-buah berinya ke mulut beruang. Kuncinya. Buka gembok dan bebaskan angka 9. Tarik kunci ke gembok dan kandang akan terbuka. Hebat! Cuci angka 9. Pertama-tama dengan sabun. Cuci sabun dengan air. Keringkan angka dengan handuk. Hebat! Ketuk gelembung-gelembungnya. Selesai. Letakkan angka 9 di tempatnya. Luar biasa. Angka 0 berada di tepi pantai yang lain. Bantu dia naik ke ransel. Ketuk kabut untuk menyingkirkannya. Ketuk tombol agar perahu mulai berlayar. Si angka 0. Cuci sabun dengan air.
Keringkan angka dengan handuk. Bagus. Ketuk gelembung-gelembungnya. Ketuk gelembung-gelembungnya. Ketuk gelembung-gelembungnya. Ketuk gelembung-gelembungnya. Ketuk gelembung-gelembungnya. Hebat. Letakkan angka 0 di tempatnya. Kini saya aman. Angka 10 terbang hingga ke matahari. Bantu roket agar sampai ke angka 10. Tuntun roket melalui labirin. Tuntun roket melalui labirin. Tuntun roket melalui labirin. Lanjutkan. Hore! Angka 10 telah berhasil kembali ke bumi. Cuci angka 10. Pertama-tama dengan sabun. Cuci sabun dengan air. Keringkan angka dengan handuk. Indah. Ketuk gelembung-gelembungnya. Angka 10 di tempatnya. Terima kasih. Bantu angka 11 turun dari pohon. Putus tuasnya. Cuci angka 11. Pertama-tama dengan sabun. Cuci sabun dengan air. Keringkan angka dengan handuk. Kamu hebat! Haluskan angka 11. Letakkan angka 11 di tempatnya. Luar biasa! Wow!